Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Lur Gimana kabarnya? Tentunya dulu dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet jalur ya, ya. Oke. Di kesempatan kali ini kita akan mengerjakan ending akhir dari perjalanan tangki sebuah motor chopper bobber. Nah, motor ini sebenarnya dipersiapkan untuk uh, ikut berpartisipasi di ajang kontes 2024 di Kaltara, Kalimantan Utara untuk memperebutkan piala Gubernur ya Oke okay. di sini kita sebenarnya uh, melewati beberapa step dari awal sampai akhir ya endingnya itu ada di sini Nah di sini kita akan melakukan flow code terakhir untuk benar-benar memastikan bahwasannya motif airbrush itu benar-benar rata apalagi kita main pen strip ya menggunakan kuas otomatis itu akan menimbulkan efek timbulan dari goresan kuas itu sendiri gitu ya Oke di sini terakhir kita pilih 2100 kita pasrahkan ke billcode 2100 untuk mix rasio di sini kita pakai dua banding satu karena ini kondisi malam ya setiap pengekliran saya Uh, terkadang dapatnya malam terus. Jadi untuk pemilihan thinner saya pakai Extra Slow. Kenapa? Karena di dalam Extra Slow itu memiliki kandungan, uh, sorry sorry, karena di dalam Extra Slow itu sangat minim kandungan air. Jadi tidak akan bisa bertabrakan dengan udara yang ada di dalam ruangan kita. Jadi tidak bertabrakan dengan kelembapan yang ada, gitu ya. Jadi sangat meminimalisir terjadinya Ambun atau efek hologram. Nah, untuk pemakaiannya di sini saya pakai cuman 5% saja gitu ya. Dari total keseluruhan kita ambil 5%. Terus untuk spray gun di sini saya pakai uh, Meiji Finer Force yang tipe T untuk nozzle di sini besar 1,4 ya kita pakai. Nanti kita akan uh, lihatkan juga untuk proses setting spray gun Meiji Viner Force tipe ini. Oke. Okay. Buat teman-temanku semua yang suka bermain flow code ya. Saya tidak tidak menyalahkan kalian karena itu hak masing-masing. Terus apa sih yang harus diperhatikan tentang flow code ya? Flow code itu sebenarnya sesi bilas ya yang bisa diartikan juga clear di atas clear. Nah, yang perlu diperhatikan dalam sesi flow code adalah dari tingkat pengeringan pertama clear terus pengambilan grid yang ditentukan untuk pengamplasan terus untuk teknik pengaplikasian Nah untuk biasanya saya itu kalau untuk main flowcode seperti ini yang saya perhatikan adalah thickness atau ketebalan dari clear pertama Bahkan teman-teman juga sering sekali melakukan flow code tapi tidak memperhatikan clear pertama alhasil ketika ada pengamplasan di sesi kedua setelah mau di clear lagi itu biasanya mengalami penipisan dalam E, lapisan clear yang pertama jadi rawan sekali terjadi namanya keriting terus pengambilan grit yang terlalu kasar itu juga sangat berpengaruh nah sebelum kita melakukan pengekliran seperti biasa di sini saya pastikan bahwasanya media ini benar-benar bersih ya sehingga saya lap dulu menggunakan cairan silikon degreaser kita tahu cairan cairan silikon degreaser sendiri itu bisa untuk meminimalisir debu Uh, silikon mungkin yang bekas kita cuci ataupun tangan kita yang mungkin tidak sengaja memegang minyak jadi bisa diminim uh, sorry memastikan bahwasannya media itu steril gitu ya oke okay. untuk setelan spray gun di sini kita fan pattern kita buka di dua ulir terus untuk setelan peluit atau cairan kita pakai di tiga putaran saja angin di sini kita pakai 1,9 bar Ya, untuk pengaplikasiannya apakah harus di dry dulu baru ditebelin, Mas? Enggak. Jadi kalau kita sudah memperhatikan tingkat ketebalan clear pertama, terus eh, pengamplasan grit yang diambil itu sudah benar. Kita pengaplikasian clear coat kedua ini tidak perlu ragu-ragu walaupun ada kandungan thinner ya. Karena seperti yang saya bilang tadi, kalau clear pertama tidak diperhatikan pasti akan kacau untuk clear kedua. Di sini kita mengaplikasikan seperti biasa one visit application. Jadi dari titik A kita ambil uh, sisi kiri, kita lari ke sisi kanan itu ke titik B. Lalu setelah di titik B kita kembalikan lagi ke titik A ya. Setelah itu kita jeda kurang lebih itu sekitaran 10 sampai 15 detik ya. 10 sampai 15 detik untuk membantu penguapan thinner. Terus habis itu kita pengambilan wet look nya atau thicknessnya gitu ya. Karena di sini saya pengen sekali minim yang namanya debu atau kotoran. Sehingga saya tidak memerlukan pemolesan secara full. Yang saya poles hanyalah debu atau kotoran yang nempel gitu ya. Saya ingin memastikan bahwasanya hasil spray saya ini tanpa polesan gitu ya. Karena kita ingin masuk di beberapa kategori kategori chopper bobber terus the best painter painting ya. the best painting nah kebetulan di sini pas waktu sesi pengekliran ternyata ada kotoran yang nempel itu adalah sebuah serangga <tuh> untung masih kita ketahui dan kita langsung ambil saja menggunakan solasi yang kita lipat terus kita tarik terus habis itu setelah itu kita tembak sedikit cairan disitu supaya ikut ngeflow ya jadi nggak khawatir membekas gitu ya oke disini kita mulai sudah hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 kita akan melakukan sesi pengambilan workload 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 atau thickness yang kita inginkan supaya apa supaya bisa memastikan sesi flow time itu sangat terbantu karena gini ya teman-teman kalau teman-teman nge-clear itu secara sahur-sahur terus tinggal ngerokok dulu sahur-sahur lagi ngerokok dulu pasti clear code tidak akan perform ya karena apa tak kasih analogi ketika kita menyampur clear di dalam tabung eh, takaran itu kan sudah tercampur, dan di saat itu juga clear itu sudah mulai clear dan thinner, sudah mulai mengalami penguapan, sudah mengalami eh, apa ya reaksi. Jadi, kalau semakin lama kita tinggal atau kita jeda otomatis clear yang ada di tabung itu akan mengalami perubahan karakter sehingga ketika kita aplikasikan yang terakhir nanti karakternya akan berbeda dan untuk clear coat yang kita aplikasikan seperti inilah hasilnya ya sangat-sangatlah basah dan flow-nya juga ketemu dan ini setelah kita tinggal kurang lebih 45 menit di sini belum kering dan kita hanya ingin memastikan saja bahwasanya aman-aman dan tidak ada trouble lainnya. Oke, okay? untuk perjalanan kita seperti ini dan hasil yang kita capai menggunakan Bilkut 2100 sangat memuaskan. Di sini saya mendapat penghargaan, ya ibarat kata sebagai painter kita tidak kasih penghargaan seperti ini ya sangat senang sekali ya juara satu custom fest 2024 Kaltara. The best painting gitu ya. Terima kasih teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Nantikan video berikutnya di sesi-sesi sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.